Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kita 883 Channel. Hari ini kita akan membahas kisah inspiratif tentang bagaimana sebuah persepsi mampu membentuk kenyataan dalam hidup kita. Sebelumnya saya minta sahabat, semua pemirsa yang budiman, yang belum subscribe, agar mensubscribe channel ini agar dapat berkembang. Terima kasih, semoga menjadi pahala buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai dengan kisah seorang penebang kayu yang kehilangan kapaknya dan sudah dicarinya kemana-mana tapi tidak ditemukannya. Pagi itu ketika tetangganya berangkat menebang kayu dan menutupi peralatan kerjanya dengan kain, dia mulai merasa kapaknya pasti disembunyikan di sana. Apalagi tetangga ini senyumnya terasa tidak tulus, dalam benaknya pasti dia pencurinya. Besoknya, tetangganya bahkan terasa jadi ramah berlebihan. Karena biasanya jarang menyapa, kali ini menyempatkan berbasa-basi. Apalagi dilihat hasil tebangan kayunya 2 hari ini, banyak sekali. Pasti dia menebang menggunakan kapak curiannya. Semakin dipikir, semakin dia yakin. Pada hari ketiga, baru disadari, ternyata kapaknya tersimpan di laci dapur. Istrinya yang sedang keluar kota menyimpannya di sana. Senang benar hatinya karena kapaknya dapat ditemukan kembali. Dia amati lagi tetangganya yang lewat dan dia merasa tetangga ini tidak berkelakuan seperti pencuri dan senyumnya juga tulus-tulus saja. Bahkan percakapannya terasa sangat wajar dan jujur. Dia heran kenapa kemarin dia melihat tetangganya seperti pencuri. Persepsi membentuk kenyataan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita yakini dan persepsikan akan membentuk kenyataan yang kita alami. Ketika penebang kayu percaya bahwa tetangganya adalah pencuri, dia melihat tanda-tanda itu di setiap tindakan dan perilaku tetangganya. Bahkan ketika sebenarnya tidak ada dasar yang kuat untuk keyakinan itu. Kisah ini juga menggambarkan bagaimana kita seringkali membentuk persepsi yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita mencintai seseorang, kita cenderung melihat semua tindakan mereka sebagai baik dan benar. Anak yang nakal bisa terlihat lucu. Kekasih yang pelit dianggap berhemat. Orang cerewet dibilang perhatian. Keras kepala dibilang berprinsip. Dan makanan tidak enak dibilang bergizi, dan sebagainya. Namun, ketika kita memutuskan untuk mengganti sudut pandang kita, kita dapat melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Perubahan dalam cara kita memandang sesuatu dapat mempengaruhi bagaimana kita merasakannya. Jadi, pelajaran utamanya adalah persepsi membentuk kenyataan. Pandangan kita tentang situasi, orang atau kejadian dapat mempengaruhi bagaimana kita meresponnya. Penting untuk selalu berusaha untuk memiliki persepsi yang seimbang dan objektif dalam menghadapi situasi dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa kenyataan itu subjektif dan kita dapat mengubahnya dengan mengubah cara kita memandangnya. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu terbuka terhadap perspektif yang berbeda dan selalu berusaha untuk melihat sisi baik dari setiap situasi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar lebih bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.